Berlangsung di Sasana Kaonak Mulia Puncak Jaya, disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompinda, pimpinan dan anggota DPRD serta kepala SKPD di lingkungan pemerintahan setempat, tokoh masyarakat, pemuda, pemimpin partai politik dan pemimpin denominasi gereja dan pemimpin agama lainnya serta seluruh masyarakat. Gubernur Papua Lukas NMB melantik secara resmi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017-2022. Gubernur Papua Lukas NMB dalam sambutannya berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati baru dilantik agar terus bergandengan tangan dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Puncak Jaya. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan tentang tugas kepala daerah dan wakil. Gubernur Papua berharap kepada kedua pejabat yang baru dilantik dapat merangkul dan melibatkan semua pihak yang berseberangan politik pada pilkada yang lalu, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi gesekan-gesekan di masyarakat, serta meminta dukungan seluruh komponen untuk mendukung bupati dan wakil dalam menjalankan roda pemerintahan. Tim Liputan, tvpapua.com.